Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambo Tani Manik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemupukan yang ketiga pada tanaman terong hijau yang saya tanam di polybag. Nah, inilah perkembangan tanaman terong hijau yang saya tanam di polybag. Pertumbuhannya sangat subur dan terhindar dari hama penyakit. Untuk umur atau usia terong hijau yang saya tanam ini kurang lebih 35 hari setelah tanam. Untuk media tanamnya adalah campuran dari tanah hitam, pupuk kandang, sekam padi atau arang sekam, dan kita campurkan dolomit secukupnya. Dimana dolomit berfungsi untuk menetralisir pH tanah atau menjaga keasaman tanah. Dan setelah kita lakukan penanaman ke polybag dan setelah berumur 15 hari setelah kita pindahkan ke polybag, kita lakukan pemupukan yang pertama dengan pemberian pupuk kimia. Dan setelah berumur 25 hari setelah tanam, kita lakukan lagi pemupukan susulan yang kedua dengan pemberian pupuk kimia juga. Nah, untuk saat ini setelah tanaman terong ini atau terong hijau ini berumur 35 hari setelah tanam, akan kita lakukan lagi pemupukan susulan yang ketiga. Di mana kita lakukan pemupukan susulan yang ketiga ini dengan pemberian pupuk kimia, yaitu untuk merangsang bunga atau buah pada tanaman terong ini. Maka dari itu di sini sudah saya sediakan pupuk yang akan saya berikan pada tanaman terong ini, yaitu pupuk MPK Mutiara 16 dan KCL. Dimana kedua pupuk ini nantinya akan saya campur terlebih dahulu untuk perbandingan 1:1, artinya 1 kilo MPK Mutiara 16 akan saya campurkan dengan KCL 1 kg. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah kita campurkan tadi 1 kilo MPK Mutiara 16 dan KCL 1 kg. Kita aduk sampai rata. Dalam pemupukan kali ini saya lakukan dengan cara kocor, artinya pupuk ini kita larutkan dulu ke dalam air. Nah, setelah sudah selesai kita aduk pupuknya, lalu kita masukkan ke dalam ember berisi air 15 liter. Dan untuk takaran air 15 liter, kita larutkan pupuk 2 gelas plastik ini atau sekitar 1/2 kg, di mana 2 gelas plastik ini adalah sekitar 2,5 kg beratnya. Lalu kita larutkan ke dalam air 15 liter. Cukup 2 gelas plastik ini. Lalu kita aduk sampai larut atau rata. Nah, sebelum kita melakukan pemupukan dengan cara kocor pada tanaman terong hijau ini, terlebih dahulu kita siram seperti ini supaya nantinya pupuk yang akan kita siramkan pada tanaman terong ini cepat menyerap pada perakarannya. Nah, setelah pupuk sudah kita larutkan ke dalam air 15 liter, lalu kita lakukan pemupukan. Untuk takaran 1 polybag cukup 1 gelas plastik ini.
Lalu kita siramkan seperti ini. Dimana sebelum kita melakukan pemupukan, terlebih dahulu kita siram. Pemupukan kali ini adalah pemupukan susulan yang ketiga. Untuk selanjutnya kita lakukan lagi pemupukan susulan yang keempat setelah 10 hari ke depan. Jadi cukup sekian video saya tentang bagaimana cara pemupukan ketiga pada tanaman terong hijau. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.